support kami dengan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan tetap nyalakan tombol loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Layangan Celepuk 4 meter knockdown, bangkit dan dirakit kembali. Knockdown Celepuk terbesar 4 meter dirakit kembali. Oke, berawal dari bantang tengah layangan Celepuk knockdown yang bentar lagi kita akan rakit. Ini bantang tengahnya. Dan kita akan pasang bantang kelak atau bantang lengkungnya. Bantang lengkung sudah terpasang. Dilanjut sekarang ke kepalanya. Apaan itu nih? Pinggang. Oke, lanjut di pinggang. Tentang ekor. Akhir masang bantang kuping.
Oke teman-teman semeton, jadi untuk perakitan celepuk knockdownnya sudah selesai dan jadinya seperti niki. Jadinya seperti ini semetol, bukan yang baju putih ya. Nah, kita lihat dari kejauhan. Oke. Kita lanjut ke proses penukuban layang celepuk. Kain sudah terbentang dan sudah terpasang velcro di setiap sisinya, tinggal dijepretkan saja velcronya. Kuat velcro. Kuat. Kuat. Velcro di sisi pantat celepuk. Velcro di sisi pantat celepuk. Ada tiga velcro di sisi pantatnya, sebelah kanan satu, di tengah satu, dan sebelah kiri satu. Velcro di sisi sayap, tinggal dikencangkan saja. Sip. Siap.
Pemasangan tali timbang. Dan tahun lah yang ini, Pak? Oh, sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Mati suri dan sekarang bangkit lagi. Pemasangan timbang bagian bawah. Setelah itu siap mengudara. Lepuk 4 meter knockdown. 3 tahun lamanya dan sekarang bangkit lagi. Siap mengudara Niki Smedon. Lepuk 4 meter. Siap, akhirnya mengudara cepuk knockdown 4 meter. Cuaca juga mendukung. Sangat luar biasa sekali Smedon layangan sepuk ini. 3 tahun telah vakum dan bangkit dan mengudara kembali. Oke, demikian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like videonya, subscribe channelnya. Jangan lupa di share ke teman-temannya. Demikian dulu, ditunggu next video dari channel Brioke. See you next time, see you the next video.